adada. Maka kami tutup telinga mereka bertahun-tahun dalam gua itu. Ya. Nah, jadi mereka lari ke dalam gua tersebut dalam rangka berlindung. Ya. Berlindung. Maka Allah pun melindungi mereka. Dengan cara apa? Allah buat mereka tidur. Allah buat mereka tidur di dalam gua tersebut. Allah yang telah mempersiapkan, ya, semuanya. Allah yang sudah mengatur bagaimana kondisi gua itu, sehingga mereka tidak kekurangan oksigen, tidak kekurangan cahaya. Ya, intinya Allah yang mempersiapkan semuanya. Allah yang mengatur segalanya, termasuk bagaimana agar tidur mereka nyaman, pulas. Apa caranya? Allah Subhanahu Wa Taala menutup telinga mereka. Fadzalna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Kami tutup telinga mereka. Jadi ini salah satu caranya Allah Subhanahu Wa Taala penjagaan Allah terhadap mereka. Allah tutup pendengaran mereka. Karena biasanya apa? Orang yang tidur itu akan terganggu jika ada suara yang berisik. Iya kan? Berapa banyak orang tua yang marah ke anaknya gara-gara lagi tidur terus anaknya berisik. Terganggu. Maka Allah ingin membuat tidur mereka nyaman. Ya, dengan cara apa? Allah tutup pendengaran mereka sehingga mereka tidak mendengar suara-suara gaduh dan berisik. Sinina adada, dan tidurnya mereka dalam hitungan tahun, bukan sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, tapi bertahun-tahun. Itu yang dimaksud sinina adada. Hadza siratun mustaqim.